Hai guys, selamat datang kembali di my YouTube channel ARH Official. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan petualangan-petualangan kita kembali ya guys. Dan tanpa berlama-lama, mari kita login. Oke, kita langsung saja masuk ke misi penaklukan ya guys. Dan kita masih di stage Leafy Spring. Setelah menyelesaikan tantangan dari stage 1 sampai stage 12 kemarin, maka pada hari ini kita akan mulai dari stage 13. Ya. Di stage 13 ini kita akan berhadapan dengan Knight level 6, Behemoth level dan Berserker, dan ada juga Dragon Cannon. Di samping kiri kanannya ada Archangel dan Iron Will. Oke, kita langsung saja hadapi mereka ya guys. Saya akan menempatkan penyembur api di depan, disusul oleh Grand Mage, Sky Archer dan Demon Shaman. Tidak lupa di belakangnya ada Super Iron Will ya guys. Dan kita akan coba bantai mereka dengan sejajarkan dengan hero mereka ya guys. Yuk kita coba cek untuk kelengkapannya. Di sini saya menggunakan Agility Game level 6 sebanyak 4 buah, Fortification Game level 6 1 buah, Block Game level 6 1 buah, dan Life Game level 6 1 buah. Dan untuk ringnya saya menggunakan Holy Ring, Evil Dragon Heart, dan Dololo Helmet level 5. Dan ini untuk spellnya ya guys, saya menggunakan Help, Mystical Blast, dan Void Blast. Oke, kita langsung saja ya guys hadapi mereka. Ya, dua orang langsung mati ya guys. Kita tembak Void Blast-nya. Guys, bintang 3. Kita coba cek untuk replay-nya. Behemoth Berserker-nya tidak ada apa-apanya ya guys. Oke, kita lanjut ke stage 14. Di stage 14 ini kita akan berhadapan dengan Mage, Wolf Rider, AP Berserker, dan Swamp Priest ya guys. Lalu di samping kiri dan kanannya ada Archangel. Oke, karena di depan ada Magic, jadi saya akan menggunakan serangan penusuk ya guys. Ini serangan penusuk kita. Ini karena ada barrier, jadi kita tidak bisa menempatkan pasukan kita ya guys. Oke, kita langsung saja dan kita coba cek untuk kelengkapannya. Ini saya masih menggunakan Agility Game level 6 sebanyak 4 buah, Fortification Game level 6 1 buah, Block Game level 6 1 buah, dan Life Game level 6 1 buah. Dan untuk ringnya saya menggunakan Holy Ring, Evil Dragon Heart, dan Dololo Helmet level 5. Oke, kita coba cek untuk spellnya. Ini sebenarnya saya menggunakan Help, Void Blast, dan ini saya coba ganti ya dengan Devarvel. Oke, kita langsung saja hadapi mereka ya guys. Ya, magenya langsung habis. Kita tembak Void Blast-nya. Pasukannya belum sempat keluar, tapi pasukannya musuhnya sudah habis ya guys. Kita cek untuk replay-nya.
Oke guys, kita langsung saja masuk ke stage 15. Di stage 15 ini kita akan berhadapan dengan AP Berserker level 4, ada Knight level 6, Mage level 6, Archangel dan Dragon Cannon. Ini lumayan cukup sulit ya guys. Tapi kita coba dengan pasukan terkuat kita. Kita akan gunakan Berserker kita di tengah karena untuk antisipasi Dragon Cannon ini ya guys, biar fokusnya ke Succubus kita, tidak ke pasukan kita. Oke, kita coba cek untuk gamenya. Di sini saya menggunakan agility game level 6 sebanyak 4 biji, fortification game level 6 1 biji, block game level 6 1 biji, dan life game level 6 1 biji. Dan ini untuk ringnya saya menggunakan holy ring, evil dragon heart, dan dololo helmet level 5. Dan kita coba cek untuk spellnya. Nah, spellnya saya menggunakan help, void blast, dan ini di purple. Oke, kita langsung saja hadapi mereka ya guys. Ya, AP Berserkernya langsung mati guys. Kita tembak. Bintang 3 kembali. Kita coba cek untuk replaynya. Ya, kuda-kudanya langsung mati ya guys. Dan ini Dragon Cannon-nya. Nah, oke guys. Oke guys, sekian tantangan Live Spring stage 13 dan stage 14 sampai stage 15 hari ini ya guys. Nantikan petualang-petualang saya selanjutnya di video saya berikutnya. Terima kasih.